11 peminat radio amatur dari Perlis berusaha menempatkan Malaysia antara 5 terbaik dalam ranking dunia berkomunikasi melalui gelombang radio amatur tanpa henti selama 48 jam melalui pertandingan CQ Worldwide di Xing yang berakhir pagi tadi. Kumpulan yang menggunakan callsign 9Mike2Mike merupakan antara ribuan kumpulan yang bertanding dari seluruh dunia. Kontes. Lebih 2,300 stesen amatur berjaya dihubungi selama 48 jam meliputi 293 buah negara dengan mata terkumpul sebanyak 2.1 juta mata. Pertandingan dianjurkan Worldwide Radio Operator Foundation yang menerbitkan majalah radio amatur antarabangsa CQ berpengkalan di Amerika Syarikat. Memasuki tahun ke-6 penyertaan, pasukan 9Mike2Mike berjaya menjadi juara Zon Asia bagi kategori perhubungan menggunakan kod Morse pada 2013 dengan pungutan mata sebanyak 1.1 juta. Menurut pengurus stesen 9Mike2Mike, Hairil Anwar Abdul Hamid menyertai pertandingan radio amatur seumpama ini mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara pemilik radio amatur yang kebanyakannya hanya berbual di udara tanpa mengenali antara satu sama lain. Jadi dalam dunia radio amatur ini terdapat berbagai cabang. Komunikasi untuk bencana, komunikasi untuk bantuan. Jadi di sini pada hari ini kita sedang mengeksplor ataupun sedang cuba untuk menempatkan diri kita sebagai satu warga baru dalam dunia amatur di dunia ini dalam seni pertandingan. Jadi adalah harapan kita cuba membawa semua kawan-kawan ataupun penggemar-penggemar radio amatur di Malaysia ini untuk mengenali kontes dalam radio amatur insya-Allah. Saya join tim ni antara lain untuk lebih kata mendalami apa nama selok belok dari segi contesting, dari segi aplikasi komunikasi radio, dan yang paling penting sekali orang kata suasana cabaran apa ni yang kita alami lah dari segi penyediaan peralatan, dari segi apa pengendalian radio dan juga teknik-teknik contesting.